Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Mr. Bem. Sekarang kita akan jalan-jalan lagi menuju suatu desa yang dinamakan Desa Luang Lor. Tadi adalah pintu gerbang yang menyambut kedatangan kita di sini. Sehabis panen dan juga banyak orang yang sedang menjemur. Ini seperti di Indonesia pada umumnya dan membedakan sisi kanan kiri jalan dari di Eropa. Di Eropa bunga-bunga Belanda, bunga-bunga Jerman, bunga-bunga Korea, bunga-bunga Jepang, juga bunga-bunga Indonesia, jemuran gerbah, oke, itu luar biasa. Oke, di sini kita akan kemudian ini kita melewati suatu ini namanya pemukiman penduduk, dan kanan kiri rumah udah ngepres-ngepres itu, dan sebelah kiri ada kalenan, kanan itu ada pemukiman. Yang mendominasi di Luang Lor ini terkenal dengan yaitu orang deres, jadi sini banyak pohon gula. Dah, sebelah kiri ini adalah balai desanya. Mohon maaf tadi tulisannya agak kemajon salah tadi. Dan itu adalah itu namanya apa? PAUD kalau nggak salah, kalau nggak PAUD TK. Terus kemudian kita lanjut ke arah sana, ini jalan kita sangat mulus dengan betonan yang cukup lebar. Wah, ini menunjukkan bahwa dana desa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Wah, jemuran gambar lagi. Oke, terus di sini apa namanya? Selain terkenal dengan ini namanya apa? Gula. Itu tadi adalah SD. Di sini juga terkenal dengan itu namanya lanting. Kalau orang Magelang bilang ya itu adalah kutil. Oke. Permisi, Pak. Terus kemudian perjalanan kita lanjutkan menuju ke arah utara. Kanan kiri di sini karena terkenal dengan gula, otomatis banyak sekali pohon kelapa yang dirawat dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan yaitu deresan yang sangat banyak. Kemudian tadi juga ada salak. Monggo permisi Mbak, terlihat di depan kita itu ada simbah-simbah. Oke, kiri adalah rumah dari teman saya, teman adik saya namanya Mbak Melisa. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau berpergian ke Luang Lor dan juga yang kangen karena tidak bisa mudik nih kalau ada perubahan dari peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi. Ciao.